dijamin mendapat rezeki melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya doa para nabi-nabi adalah doa yang mustajab, dan sebagaimana yang kita ketahui pula bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bila menyampaikan sesuatu bahwasanya itu adalah wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Illa wahyu yuha. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam mendoakan kepada umatnya, bagi barang siapa yang melakukan ini insyaallah akan mendapatkan keberkahan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi-pagi mereka ya Allah. Nah, doa ini langsung disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Artinya apa teman-teman? Orang-orang yang melakukan aktivitasnya di pagi hari insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ia tergolong oleh orang-orang yang didoakan oleh Nabiullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bila Anda ingin berdagang, ataukah Anda ingin mengajar, ataukah Anda ingin ke kantor sebagaimana profesimu, maka bangunlah di pagi hari, tunaikanlah ibadah salat subuh dan mintalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan lakukanlah setiap hari tanpa putus asa, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepadamu. Dan lanjutkan, wassalam.